Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Barokah, bagi-bagi ilmu supaya berkah. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, di sini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal ulangan atau ujian pilihan ganda. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat kop atau kepala soal, kemudian kita buat logo, setelah itu kita tulis petunjuk umum dan pilihan ganda. Jadi setelah seperti ini kita pilih insert, kita masukkan tabel, kita ketik di sini 9 ya, kemudian kita tulis 10 karena ini sebagai contoh. Nah, jadi versi bagi-bagi ilmu saya menggunakan tabel seperti ini. Kita tata supaya rapi. Nah, ini untuk huruf A, kemudian ini untuk jawaban B. Jawaban C, dan ini untuk jawaban D. Oke, langsung saja kita akan membuat soal. Soalnya ini nomor 1. Nah, kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, kita pilih merge cell. Ini untuk menghilangkan kolom-kolom yang akan kita tulis. Misalnya akan buat contoh begini saja. Berikut ini yang termasuk aplikasi media sosial yang paling sering digunakan. Ini sebagai contoh saja ya. Dan jangan lupa titik 3. Ini untuk jawaban A. Ya, terus Facebook. Dan jawaban B. Tulis Instagram. Dan jawaban C, Twitter misalnya. Dan D, YouTube. Nah, kita blok karena jawabannya ini. Kita buat hurufnya merah. Nah, jadi seperti ini sahabat-sahabat, ini versi bagi-bagi ilmu. Kemudian kita blok semuanya, kita pilih seperti ini, no border. Nah, jadi border ini digunakan untuk transparan saja sebelum pembloknya. Nah, ketika ingin menambah kita klik kanan bagian kanan, kemudian kita enter saja. Nah, sekilas terlihat ya, gunakan Facebook, Instagram. Ini kecuali ya. Sudah jadi. Dan untuk soal selanjutnya terserah kita. Jadi saya punya contoh, ini soal buatan saya yang sudah jadi. Ini merah-merah ini adalah jawaban dari soal pilihan ganda tersebut. Nah, jika kita lihat dari lensa, jadi tampil seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, bagus kan?
Oke teman-teman, mungkin itu saja bagi-bagi ilmu kali ini.